tim. Turun. Sawah. Kita cek lokasi. Ada makhluk halus di sini yang menghalangi. Mantap. Nih, sepuh. Sepuh AMB. Pernah sehat, sangat lumayan dari jalan raya, sahabat, perjalanannya kurang lebih 1 kilo dari jalan raya menuju lokasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu isrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Para sahabat album Misteri Banten, kami pada kesempatan ini sedang berada di desa, di kampung Sukahujan Masjid, Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Lebak, Banten. Kami sekarang sedang berada di daerah Curug Bokor. Kami dari tim album Misteri Banten ingin mencoba menguak sejarah mitos yang ada di Curug Bokor ini. Namun sebelum kami melakukan mediumisasi, di samping kami ada seorang warga setempat. Kami ingin mencoba mengorek keterangan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ya? Dengan Haji Ike. Dengan Bapak Haji Ike. Pak Haji, bisa dijelaskan asal mula Curug Bokor ini atau sepengetahuan Pak Haji? Ya, sepengetahuan saya menurut cerita orang tua dulu, jadi sebabnya disebut Curug Bokor itu katanya ada sebuah bokor yang berisikan emas katanya. Iya, cuman ya kita kan belum tahu gimana, istilahnya belum ada yang mencoba menguak misteri tersebut. Makanya mungkin kedatangan para tamu, para iya, para sahabat-sahabat, para istilahnya dari album Sri Banten mencoba menguak misteri yang ada di Curug Bokor ini. Iya. Kira-kira ada sepatah dua patah kata untuk masyarakat di sini ataupun ke pemerintahan desa di sini untuk membuka Curug Bokor ini? Ya, saya sendiri telah berencana kalau misalkan ada dukungan dari kepala desa, dari masyarakat setempat, saya ingin mencoba Curug Bokor ini menjadi tempat wisata. Amin, 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 amin. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan dari doa semuanya kita berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Haji ya atas ya keterangan yang singkat ini. Begitulah sahabat album Misteri Banten. Sebelum kami melakukan mediumisasi, kami mohon dukungan dari para sahabat untuk like, comment, share dan subscribe di album Misteri Banten. Selamat menyaksikan album Misteri Banten. Mantap. Sahabat album Misteri Banten, kami akan mencoba menarik goib yang ada di Curug Bokor ini. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini bicara? Ki Jaga. Dengan siapa? Ki Jaga. Ki Jaga. Mohon maaf Ki, kedatangan kami dari album Misteri Banten di bawah naungan Royal Badak Putih Banten. Diizinkan oleh Aki kami datang kemari. Diizinkan. Diizinkan, terima kasih. Kami ingin bertanya ke Aki dan mengungkap sejarah yang ada di Curug Bokor ini. Aki bisa menjelaskannya pada kami. Di sini dulunya tempat patilasan. Tempat patilasan. Patilasan siapa? Raden. Raden, bisa dijelaskan lebih mendalam, Raden siapa Ki?
Raden siapa, Ki? Tidak sanggup saya menyebutkan. Hah? Tidak sanggup saya menyebutkan. Tidak sanggup menyebutkan, Aki. Saya izinkan Aki untuk menyebutkan salah satu yang pernah singgah di sini. Jaya. Raden Wijaya. Pada waktu itu, Raden Wijaya tujuannya untuk apa Ki datang kemari? Dia bisa lebih keras lagi yang bicara. Dia di sini membersihkan diri. Membersihkan diri. Aki bisa jelaskan silsilahnya Curug Bokor ini. Curug yang netes. Curug yang netes. Yang netes dari siapa, Ki? Dari Raden. Pemirsa, para sahabat Album Misteri Banten, ternyata Curug Bokor ini adalah patilasan para sesepuh, para orang-orang suci. Salah satunya adalah Raden Wijaya. Salah satunya. Dan Curug Bokor ini terjadinya atas bikinan orang-orang sakti atau karena alam, Ki? Orang-orang sakti. Orang-orang sakti. Saya ingin bertanya ke Aki, kenapa bisa disebut sekarang menjadi Curug Bokor, Ki? Bukan bagian saya itu yang menjelaskan. Bukan bagian Aki yang menjelaskan. Kenapa, Ki? Ada satu lagi. Ada satu lagi yang untuk menjelaskan Curug Bokor. Aki Raden Wijaya, kalau saya. Aki berasal dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa. Apakah Aki salah satunya dari Banten? Ya. Sekarang wujud Aki apa? Saya. Ya, batu. Batu, wujud Aki batu. Saya lihat, Ki. Di situ seperti ada guha. Pintu untuk masuk ke dalam alam gaib, betul? Ya. Betul, di curug ada. Itu. Ada apa kalian kesini? Maaf, tadi saya sudah saya jelaskan. Kami dari Album Misteri Banten, di bawah naungan Royal Badak Putih Banten, ingin mengungkap sejarah atau mitos yang ada di Curug Bokor ini. Boleh saya minta izin kepada Aki untuk memasukkan satu lagi makhluk gaib kepada teman kami? Ya. Diizinkan? Ya. Silahkan. Diizinkan, Ki, ya? Iya. Tolong Aki langsung masukkan ke teman kami, ya, Ki. Aki di sini sudah berapa ratus tahun, Ki? Saya 100 lebih. 100 tahun lebih. Saya menjaga di luar. Menjaga di luar, siap. Saya mohon izin ke Aki. Panggil yang di sini yang menggegeh tempat ini, masukkan ke teman kami yang ada di sebelah Aki. Saya mohon izin. Siapa? Yang Aki sebutkan tadi yang memegang tempat Curug Bokor ini. Salah satu. Sampurasun, Raden. Duduk ya.
Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sampurasun. Mohon maaf. Dengan siapa ini? Temenggung Reksa. Temenggung Reksa. Temenggung Reksa. Anda salah satu yang menunggu di Curug Bokor. Saya. Aki Temenggung Reksa. Sudah berapa ratus tahun Aki berada di sini? Dari zaman abad ke-10. Dari zaman abad ke-10. Bisa dijelaskan, Ki, asal mula Curug Bokor ini? Karena tadi saya menanyakan kepada Raden tadi, kurang begitu maksimal penjelasannya. Perihal apa, Den? Perihal asal mulanya Curug Bokor ini. Katanya di sini bekas patilasan. Betul. Tolong dijelaskan lebih dalam oleh Aki. Patilasan siapa saja di sini? Yang dikatakan oleh Aden, ya betul. Patilasan Raden Wijaya. Cuman salah sahijina masih ayah. Masih ada salah satunya. Anu bisa nenden iya bokor. Siapa Ki, bisa disebutkan? Kula. Kula anu ketelahna. Siapa yang ketelah Aki? Anu nyon eta, anu nenden eta. Nyon curug. Nenden bokor di handapun curug. Oh, Aki sendiri yang membuat itu ya. Jadi Curug Bokor itu bikinan orang-orang sakti atau memang karena alam? Itu dibuat, dicipta oleh orang sakti. Ya, orang-orang sakti, termaksud Aki salah satunya. Terjadinya Curug Bokor itu, kenapa Ki? Apa ada sesuatu harta benda atau apa? Kok disebut Curug Bokor? Dulu penina di situ bokor eta mas anu disimpan di handapeun cai pan baheula mah eta curug luhur entuk kitu. Kulama tugas nungguan bokor nu aya di dinya, tingali ku anjeun batu nu hilireun curug eta tah urut raja baheula batu eta ngendik leungitkeun keneh. Jadi pemirsa, sahabat album Misteri Banten, betul bahwa di sini sebut Curug Bokor adalah ada bokor peninggalan orang-orang sakti, yaitu berupa harta benda yang digaibkan. Banyak yang menarik. Ki, boleh diizinkan oleh Aki, salah satu warga setempat ingin bertanya ke Aki. Silahkan. Izinkan. Terima kasih, Ki. Lamun ada yang ngijinan, kula siap nerimana. Siap, abdi mengizinkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, baheula di dieu. Saha anu ngurusanana? Masih Indonesia. Oh, Bang. Gusti aya, Jang. Gus, oh. Nggus poho, nggus teu nyampe ka kula oge. Silsilah ngan hanya sebatas tukuh lembur. Luar daripada lembur mah. Eueuh. Ki, hari eta anu sok burung dicurug sampai ka hilir ka girang. Berupa naon? Pusaka. Nya pusaka berupa naon? Batu, keris, merah delima, Den. Tah, tepat di hilir curug,
dina batu anu doang papakean kerajaan. Nu aya dina sirah anjeuna. Dina liang nya kitu. Dari lubang. Nah. Ki, mohon maaf. Kami dari album Misteri Banten datang ke sini diizinkan oleh Aki. Dengan tata cara kami tadi memanggil. Silakan, Den. Terus nyampe ke kula. Terima kasih. Aki tadi berkata di situ ada peninggalan dari bekas raja. Kalau boleh saya tahu, bekas raja siapa, Ki? Zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan siapa? Raden Sriwijaya. Maaf, saya mewakili dari Pak Haji ini ingin menanyakan. Diizinkan oleh Aki apabila Curug Bokor ini untuk dijadikan tempat pariwisata? Den, pemuka lawang anu saleresna, lamun ieu anjeunna bade muka ieu Curug Mangga, sok silsilah nu bener. Gimana tata cara silsilah yang benar untuk membuka curug? Aturan. Pamit kana cai, pamit kana batu, pamit kana taneuh. Dina taneuh aya nu cicing, dina batu ge sarua. Eta cai ge aya nu ngancikna. Namun ieu hayang muka lawang na jeung karameanna. Teu hiji, Den. Kira-kira udah waktunya belum? Geus bisa. Sok. Sudah bisa. Tolong dengan kesaktian aku, kegagahan kerongkahan aku, bantu ini saudara saya yang sebelah Aki beserta masyarakat di sini untuk membuka tempat ini sebagai pariwisata. Bila perlu kasih tanda, Ki, buat dia. Siap. Sok, A, di dia, A. Kasih tanda ke masyarakat. Anjun resep karena batu eta anu hurung. Anjun siap, lapar betul. Insya Allah. Baru, istighfar kita. Istighfar. Baru mata istighfar. Lima, lima. Kasihkan, Ki. Saya izinkan. Cepat tadi, cepat. Sok, kasihin. Buka dapal ini. Merem. Kepel. Sukun dengan roda dada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih, Ki, ya. Jadi dari Aki untuk saudara saya ini. Ulah poho anjeun puasaan tilu poe. Tilu poe tilu penting. Ngan ukur puasa. Di Senin sampai ka poe Kemis tawasul tadina malam Jumat nyampurnakeun. Insyaallah. Mutih ki. Malam Jumatna. Mati geuni sehari semalam. Insyaallah ki ya. Di mana, di rumahnya atau di sini? Di rumah bebas. Di rumah bebas. Nu penting ulah nyeun masalah. Tawasulna ka saha? Ka kolot anu geus bisa nyambungkeun anjeun datang ka dia. Maaf, Ki, apa di sini di Sukahujani sudah tidak ada lagi cina kokolot? Ngus hese di teangana, Den. Sudah tidak ada lagi. Hese di teangana. Apa memang belum waktunya keluar beliau? Sesepuh anu ngus awah masih jauh. Nunek datang masih jauh. Masih jauh.
dibanding tempat yang kebersihan kalangnya kotoran. Ki, kedatangan kami dengan bahasa kami, tata cara kami, mungkin baik buat Aki. Bagus, Den. Diterima, Ki ya. Saya mohon ke Aki, curug ini sangat indah memang kau. Saya mohon, apabila ada masyarakat ataupun pendatang yang mengotori tempat ini bekas patilasan para orang-orang sakti, sok mangga dengan cara Aki. Geingkeun cek bahasa Sundanya teh dengan cara Aki ya Kaji. Mohon. Karena tempat ini sangat indah bekas para patilasan orang-orang suci. Aki sanggup mengemban itu. Demi perintah tijungjunan, kula siap ngalaksanakeun. Anu bana bae. Yang penting masalah hat geur aranjeun. Ya. Satu, keduanya, saya mohon ke Aki, masyarakat yang ada di sini, tolong sama Aki dibantu, dijaga, jangan sampai mereka mengotori tempat-tempat ini. Aki, dibukakan hatinya biar mereka itu tulus membangun tempat ini. Siap. Siap. Ketiganya, saya ingin memohon ke Aki, dari sekarang buka tempat ini supaya menjadi tempat pariwisata yang terkenal demi untuk kesejahteraan rakyatnya di sini, masyarakat di sini, termasuk aparat kepemerintahan yang di sini, di desa. Saya mendukung. Buka. Los kagoler jelemahnya salah sahiji. Kalau untuk masalah nyawa, jangan. Beri aja dia tanda atau ciri. Masalahnya salah sahiji curug iya nges pernah dipakai nyimpang kuhji jelemah. Aing sing percaya karena ada jelemah. Ya. Aing tuh bisa ngucapkan pendek jeung panjang. Nah. Kalau tempat ini dipakai tidak benar, gelong ku Aki ayeuna. Izinkeun ku aing. Tempokkeun tah ku sia anu urang dieu. Namun aya nu gering salah sahijina. Bodas ngan ukur pecina, hideung ngan ukur pecina ku kula di geringan ayeuna. Mangga diizinkeun ku kawula. Kira-kira halangan karena tempat di tempat suci tadi. Beres, Ki. Ciriahan kukula. Atur nuhun, Kinya. Ke para sahabat ada yang bertanya kali Duan? Tidak ada. Pak, jadi oh ada lagi. Kak Haji ingin bertanya, silakan Kak Haji. Baheula Abi pernah menang anti cukur di dieu. Tapi ku babaturan dibawa ke Malaysia rek dijual ngeun ku Abi teu diizinkeun, tapi eta si hodamna leungit. Coba hadirkeun deui. Ha 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 ha